sifatul qiyamah, yaitunya gambare hari kiamat. Bab yang pertama, qiyamus sa'ati ala syirril khalq. Kiamat akan berlaku ke atas makhluk yang jahat. Maknanya orang yang ada di akhir-akhir dunia, iaitunya orang jahat. Nah, orang yang tak ada dah agama. Tak pandai dah sebut Allah atas muka bumi. Astagfirullah pun tak pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat akhir bulan Jamadil Awal tahun 1444 Hijrah, kita masuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis pagi hari ini iaitu hadis yang ke-153 di dalam fasal yang kedua, sifatul qiyamah, iaitu gambaran hari kiamat. Bab yang pertama, qiyamus sa'ati ala syirril khalq. Kiamat akan berlaku ke atas makhluk yang jahat. Maknanya orang yang ada di akhir-akhir dunia, iaitunya orang jahat. Nah, orang yang tak ada dah agama. Tak pandai dah sebut Allah atas muka bumi. Astagfirullah pun tak pandai. Jadi, cuba kita tengok tiga hadis dah. Hadis yang ke-153 ni, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu sa'atu illa ala shiraril nas. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2949. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi kecuali ke atas golongan manusia yang jahat. Allah ni tak ada kena payakor dah ni. Tak ada kena royak katanya ramale nak jadi ke tak jadi. Nabi royak cirak-cirak dah. Nah. Benar hak cirak berlaku sikit lagi manusia atas muka dunia ni kosari, kos jahat, kosari, kos tak ada agama. Walaupun kita tengok sekarang ni orang masih lagi duk sedar dan duk sebar agama, walaupun maksiat berlaku hampir-hampir sama duk badu di antara al-haq dengan al-batil, iaitu kebenaran dan kebatilan. Tapi sikit lagi akhir-akhir dunia ni, wallahu alam lah bila, kita tak tahu juga. Gi kepada kejahatan banyak. Amanah tak ada. Ibadat tak ada. Taruh harapan pun tak ada. Manusia zahir nampak baik tapi batin dia penuh rosak. Dan banyaknya kejahatan maksiat yang dia buat. Wallahu a'lam. Ini kalau kita tengok kepada keadaan agama-agama asing yang ketua ataupun pemimpin dalam agama, setengah-setengah agama lah, hodok buat. Kita tengok, nampak dah bibit-bibit nak jadi, nak apa, lam ataupun narak masuk di dalam agama Islam kita. Apatah lagi sekarang ni, menipu, khianat, corruption, makar, tak ada kira dah. Halal kau hara, asal kau boleh, sudah. Pas nak pergi molek kat mana hidup orang ni. Hidup ni, ya kena makan, kena minum. Pas tu duduk makan, benda hak hara. Bukan benda hak duduk makan, apa ni, duduk makan hanya
maksud saya bukan arti kita duk makan ahan haram, tidak. Orang Islam insya-Allah dia tak makan benda-benda haram kalau sekiranya dia ada benih agama dalam hati, dalam hidup dia. Tapi duit, harta benda yang haram tu ramanya orang mai kam neng tu. Tak ada kira duit orang wui riswah ke gapo, lah ni tak apa lagi kita boleh duk kecek. Apa lagi bukan masa dia tang. Tapi dekat-dekat dengan dia tang, dia rasa tak tergamuk nak kecek. Sebab apa? Pakat tabur belakang duit. Lepas tu pakat duk kiah belakang, tak apa, hak ni duit heboh tu, duit hak wui, tak apalah. Gi ka kabat, kawai wui 1,000. Lepas kalau kita tanya, learning ni, masa learning. Masa tak ada duit tang, siapa kata duk wui? Siapa duk tabur duit gi sedekah? Orang dah duduk dalam kampung, orang pergi sedekah 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 sore. Siapa kata ada? Masya Allah. Sebab itulah, keadaan dunia, kita tak sedap fikir katanya nak pergi kot molek. Walaupun orang bina, benda molek, bina benda kebaikan tu, ada ramai. Pakat duduk nak belakang, bina kebaikan persatuan. Nah, mari kita pakat klik kepada agama belakang. Pakat duduk pau prakat belako, pakado oyak, mari. Tapi umumnya manusia ada hak tu hebui hidayah, dan banyaknya manusia yang Allah Taala tutup mata hati dia. Apatah lagi orang-orang kafir, orang munafik, orang yang jauh daripada ajaran agama. Ninglah hak Nabi royak di dalam beberapa hadis lain, orang-orang soleh mati belako, orang-orang alim kau tak ada. Jadi hak tinggal atas muka dunia ni seolah-olah katanya orang tak pakai, orang tak ada faedah hidup atas dunia hak sebenarnya. Masya-Allah. Nah. Wallahu a'lam, hak ni zaman mana pun kita tak tahu dah akan berlaku di atas muka dunia dekat-dekat dengan kiamat. Hadis yang ke-154. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 148. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak ada lagi orang yang menyebut sebutan Allah Allah. Ada. Faham? Maknanya kiamat tidak akan berlaku sampai ke atas muka dunia ni tak ada orang-orang sebut Allah. Tak ada lah. Tak pandai ada sebut. Setengah-setengah hadis Nabi sebut rakyat katanya, orang lagi tanya orang, mung agama apa? Kelipan dah. Aku tak tahu agama. Gapa dia agama? Agama-agama tu gapa nama? Tuhan tu siapa? Nak ayat katanya tak reti siapa ke setara tu atas muka dunia. Tak ada orang pandai dah sebut Allah. Ha tu. Lepas pada tu jalan tu. Cerak dah berlaku kiamat. Allah. Nah. Hadis yang ke-155. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2209. Hadis sahih. Lukع dia ada terjemuh sini ni al-ahmaq al-la'im, lukع asluhu al-'abd thumma istu'mila fil hamq wadh-dham. Maksudnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan terjadi ataupun tidak akan berlaku sehingga orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang hina anak orang yang hina. Nak ayat katanya orang tamada, bukan orang kaya, bukan orang kenama tapi orang tamada tu dah rak ya sungguh di dekat-dekat dengan nak kiamat tu orang itulah mi kuhamsuk. Sebab apa? Dia duduk pasang mudah-mudah. Orang pasang sapson banyak kotu-koni. Duduk puapan dengan benda-benda tak molek belakang. Jauh daripada ibadat
jauh daripada agama, tapi orang yang tamada masih lagi duk ada Tuhan duk jaga lagi kuam rusik suk sebai pok-pok dia tu, bukan arti orang nama luka bin luka, faham molek tu? Luka artinya orang yang biasa-biasa anu orang tamada, orang itulah ni kuam suk mati suk belum pada nak berlaku hari kiamat. Pak orang yang pasang kerja dia gotu goni gotu ada berlaku menipu khianat helong jauh daripada agama, tak mengaji, mikir hari-hari ni nanti nak buat maksiat, nanti buat kejahatan. Tu keadaan manusia di akhir-akhir zaman nanti, wallahu alam lah. Ini wala'iyazu billah. Masuk pula di dalam bab yang kedua, iaitu zikrus sur wa ma baina fakhatain. Perihal sangkakala dan jarak masa di antara dua kali siupnya. Maknanya hubungnya dengan sangkakala, siup seruna yang malaikat duk tunggu bila Allah Taala nak perintah dia supaya dia siup. Lepas tu kena siupnya dua kali. Cuang di antara yang pertama dengan yang kedua tu lama mana tu? Ini cuba kita tengok hadis ni sebagai hadis terakhir pada hari ini, iaitunya hadis yang ke-156 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina an-nafhataini 40. Qal 40 yawman, qala abait. Qala 40 shahran, qal abait. Qala 40 sanatan, qala abait. Qal thumma yunzilullahu minas samaa'i maa'a fayanbutuna kama yanbutul baqlu laysa minal insani shay'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajmul dhanb adhanab wa minhu yurakkabul al-khalqu yawmal qiyamah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 4814 dan 4935 dan Imam Muslim 2955. Maksudnya waktu bahasa Arab saya ada tulis sikit dah. Abaitu ma'nahu abaitu an ajzim bi anna al murad 40 yawman aw shahran aw sanatan bal alladhi ajzamu bihi annaha 40. Tak apalah waktu maksud dia. Maksud dalam hadis ni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi rakyat katanya, jarak masa di antara dua tiup per sangkakala adalah 40, Nabi kata. Nabi rakyat dengan umum-umum, mula-mula. Nabi katanya, rakwang dua kali siuk tu, cuang tengah-tengah tu 40. Haa tu. Supaya dengan Nabi rakyat hal orang, hal ni kiyah sikit lah. Nabi rakyat katanya, kalulah orang lalu depan orang duk semaya tu, kali dia tahu katanya berdosa, nescaya dia akan berdiri di situ, tak lalu, tak lakuh orang semaya, Nabi katanya 40. Sahabat Nabi duk apa ni, duk was-was saja. Nabi maksud 40 hari ke, ke 40 bulan ke, ke 40 tahun. Ha ni hampir-hampir sama dengan hadis ni. Sebab tu orang hak ni saya royak ha semaya sikitlah. Orang apabila dia tahu katanya orang dekat tengah semaya, dia lakah juga, dia berdosa. Kalaulah orang semaya tu kena dah pada tempat dia, bukan dekat semaya di depan pintu. Orang dekat semaya kita lalu lakah dengan kita tak ada sekat gapo-gapo di hadapan orang semaya sat ni, kita ni berdosa. Kalaulah Nabi rakyat katanya, kalau sekiranya tahu katanya berdosa, cerak orang tu akan tunggu situ walaupun 40 tahun pun dia tunggu. Pas apa nak semaya 40 tahun? 5 minit sudah dah. Tapi nak rakyat katanya, jangan lakuh orang semaya. Supaya juga Nabi rakyat katanya, di antara dua siuk adalah 40. Abu Hurairah bertanya, adakah ia 40 hari? Baginda menjawab, bukan demikian.
Abu Hurairah tanya lagi, adakah ia 40 bulan? Baginda menjawab, bukan demikian, bukan. Abu Hurairah bertanya lagi, adakah ia 40 tahun? Tengok. Baginda menjawab, bukan demikian. Ha, tengok. Selepas itu baginda bersabda, kemudian Allah menurunkan air dari langit. Lalu mereka tumbuh hidup semula seperti sayuran. Seluruh bahagian tubuh manusia hancur lebur kecuali satu tulai, iaitu tulai sulbi. Iaitunya tulai yang berada di bahagian punggung. Dari situlah penciptaan dilakukan kembali pada hari kiamat. Dalam hadis lain ayat katanya 40 tahun. Di antara siuk mula-mula dengan siuk yang kedua tu adalah 40 tahun. Wallahu a'lam. 40 tahun atas dunia ataupun 40 tahun di sisi Allah. Ini wallahu a'lam. Tapi kita taklah katanya 40 tahun sebab kecek ni ha dunia belum pada alam akhirat lagi. 40 tahun. Manusia pun mati. Bila siuk. Siuk mula-mula tu manusia hak jahat-jahat, hak karuk-karuk, hak duk ada lagi atas muka dunia, mati habis guling-guling. Tak ada siapa nak tanam mayat dah. Nak gali kubur tak ada sebab orang mati belakang. Lepas cuba kita gambar ni dalam hadis nenek Nabi ayat katanya, bila siuk yang pertama nak boleh sampai siuk yang kedua tu 40 tahun hujan semua. Hujan bukan bah besar dak tapi hujan. Manusia hak duduk hak mati dak tahu berapa puluh ribu tahun dah. Hak duduk dalam tanah tu akan tumbuh semula. Tumbuh-tumbuh supaya manusia ni jadi supaya benih. Supaya dengan butir-butir yang ditanam dalam tanah. Lama-lama ia tumbuh. Maka Nabi pun rakyat katanya daripada tubuh manusia hak hancur dah tu lah. Tapi hak tinggal lagi iaitunya tulai punggung dia. Tulai sulbi yang tak hancur. Situlah. Wallahualam hak nak kutiasa ada rakyat katanya DNA ke gapo. Wallahualam hak ni kira-kira dalam orang-orang pasang ke doktor dan ahli sains. Di situlah akan tumbuh semula jadi manusia sehingga sampainya masa malaikat akan siuk kali yang kedua, iaitunya untuk bakit semua berlakunya kiamat hapsal tubik daripada kubur masing-masing. Masya Allah, kita pun kena duduk di dalam headcan ni juga, lari tak boleh. Inilah keadaan dunia apa yang Nabi ayat sebelum berlaku dan ketika berlakunya hari kiamat. Nah, insyaAllah kita dah baca 4 hadis pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi iman kita dan berasa takut gerungnya keadaan yang adanya belum sampai hari kiamat. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.